Abi Baer, segera di RCTI. Kamu benar-benar jahat, Rani. Kamu pura-pura sayang sama Alesa hanya karena akan menempatkan dia. Kamu peduli nyawa Nata, tapi gak peduli nyawa Alesa. Rani, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan ke Alesa. Wah, ini ada apa sih, Wak? Wah, gak bisa dong main nyamperin aku gitu aja. Ada suami aku, Wak. Peduli. Kamu jangan bohong, Rani. Alesa udah cerita semuanya. Kamu memaksa Alesa untuk melakukan donor darah agar Nathan sembuh. Cepat atau lambat, bangkai itu akan tercium juga baunya. Sebentar apapun kamu menyingkirkannya, pasti ketahuan juga. Apa yang sudah kamu perbuat sama Alex? Harusnya aku tahu lebih awal. Kamu gak pernah bisa sayang sama Alesa. Kamu hanya sayang dan peduli sama Nathan. Aku emang nyuruh Alesa untuk mendonorkan darah buat Nathan. Aku udah berusaha nyari pendonor buat Nathan ke sana, ke sini, tapi gak pernah dapet, Mbak. Cuma Alesa yang bisa donorin darahnya buat Nathan. Cuma Alesa, Wak, yang bisa nolong Nathan. Jadi karena cuma Alesa yang bisa nolongin Nathan, makanya kamu bela-belain jemput Alesa di kampung. Yeay, aku senang banget. Dan aku juga bisa tinggal sama ibu, yeay. Kenapa mendadak begini, Ran? Bagaimana dengan sekolahnya? Itu soal gampang, Mbak. Alesa bisa sekolah di Jakarta. Tapi telat tuh mendadak, Ran. Kenapa enggak? Aku kan ibunya. Aku berhak atas Alesa. Dia darah daging aku. Aku berhak ngajak dia kemanapun dan kapanpun aku mau. Bertahun-tahun Alesa menantikan kehadiran ibu. Dia enggak pernah putus berdoa. Mohon sama Allah agar bisa bertemu sama ibu. Dan akhirnya doanya berhasil. Dia ketemu sama ibu kandungnya yang selama ini dirindukan sama Alesa. Tapi gak disangka, ibu kandungnya gak peduli sama Alesa. Kamu benar-benar jahat, Rani. Kamu pura-pura sayang sama Alesa hanya
hanya karena akan menempatkan dia. Kamu peduli nyawa Nata, tapi gak peduli nyawa Alesa. Kamu ngertiin aku. Aku ngelakuin ini kan terpaksa, Wak. Aku ngelakuin buat selamatin Nata. Tapi bukan berarti aku gak sayang sama Alesha. Aku sayang. Dan aku peduli, Wak, sama Alesha. Aku udah gak bisa percaya lagi sama kamu, Rani. Terlalu banyak kebohongan yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Alesha mungkin masih bisa tertipu, tapi aku enggak. Wak, boleh gak percaya sama aku? Tapi aku gak sejahat yang gua bayangin. Aku sayang Wak sama Alesha. Enggak. Apa yang kamu lakukan ke Alesha selalu saja menjadi luka buat Alesha. Aku gak akan biarkan Alesha terluka lagi. Kamu memang ibu yang baik buat Nata, bukan buat Alesha. Sekarang juga aku akan bawa Alesha ke kampung. Gak usah nunggu seminggu, Pak. Udah, saya bayarin sekarang. Ibu kayak kepengen banget nih sepatunya. Emang mahal sih sepatunya, Bu. Sekitaran 400 ribu. Dan merek juga bagus, Bu. Sayang banget kalau gak diambil sama pemiliknya. Kalau dijual, Bapak mau kasih harga berapa? Udah 200 ribu aja, Bu. Ya udah, saya bayar deh sekarang. Ya udah deh. Ini, Pak. Siap, Bu. Pak, saya mau ngambil sepatu saya. Ini tuh, Pak. Udah kejual, Neng. Kok dijual? Loh, ini kan sepatunya Alesha di servis. Kok malah dijual sih? Maaf, Neng. Saya pikir Neng gak bakal balik lagi ke sini. Makanya ibu ini pengen sepatunya. Ya, saya jual aja, Neng. Bapak kok tega sih jual sepatu saya? Sepatu saya berarti banget buat saya, Pak. Ya gimana sih, Pak? Maaf ya, Neng. Karena sepatunya ini bagus, saya suka. Tapi kalau Nengnya mau, saya nggak jadi beli deh buat Neng aja. Gak apa-apa. Bu, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Neng. Kayaknya Neng sayang banget sama sepatunya. Biarin saya nyari sepatu yang lain aja. Maaf ya, Pak. Saya nggak jadi beli sepatunya. Saya balikin itu. Ya, mari, Neng. Ini, Neng. Biaya servisnya Rp150.000 ya, Neng. Oke, bentar ya. Kasih, Neng. Farhan, gimana progres tugas yang saya udah kasih ke kamu untuk menemukan anaknya Mas Edwin? Apa sudah ada tanda-tanda akan ketemu? Belum, Pak. Karena data yang saya dapat itu cuma sedikit, Pak. Ya, karena itu saya minta tolong sama kamu supaya kamu cari info mengenai anaknya Mas Edwin. Kalau memang data-datanya lengkap, saya tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, saya tidak akan minta tolong kamu untuk cari anaknya Mas Edwin. Saya paham, Pak. Tapi saya mau ngasih tahu Bapak, kalau mencari informasi itu tidak mudah, Pak. Dan itu sangat sulit. Tapi saya akan terus mencari informasi dan datanya yang lengkap bila diperlukan. Dan mengenai data-data yang sekarang bagaimana? Apa sudah ada petunjuk baru? Ya, baru sedikit sih.
Tapi saya menemukan fakta kalau Pak Edwin itu sering kali pindah-pindah tempat. Dan dari semua tempat itu ada satu tempat yang sering kali dan cukup lama ditempati oleh dia. Di mana tempat itu? Di desa Cikodong. Mas Edwin lama tinggal di desa Cikodong. Di daerah mana itu? Kalau tidak salah, itu daerah Cianjur, Jawa Barat. Oke, oke, oke. Baik, kalau gitu sekarang kamu fokus dulu ke Cikodong. Siapa tahu di sana ada petunjuk yang signifikan mengenai keberadaan anaknya Mas Edwin. Siapa? Baik, sekarang kamu boleh lanjut tugas lagi. Sesuai dengan janji gue, Mas. Gue akan mencari anak lo dimanapun dia berada sampai ketemu. Gue akan menebus segala dosa lo dan kesalahan lo. Percaya sama gue, Mas. Anak dan ibunya pasti akan gue temukan. Jam tangannya Mas Edwin. Kok aku baru sadar ya kalau aku gak pakai jam tangannya Mas Edwin. Aduh, jangan sampai hilang deh itu kenangan-kenangannya Mas Edwin. Apa jangan-jangan ketinggalan di restoran ya? Aku yakin jam tangannya jatuh. Aku ingat sebelum berantem aku masih pakai jam tangan itu. Kalau memang iya, berarti jam tangan itu memang jatuh di parkiran. Pak Rama. Pak Rama. Apa janjian kemarin Karamel nyamperin mobil aku karena dia menemukan jam tangan punya aku dan ingin mengembalikannya?